Tindar Hayunisi, 38 tahun, pengendara motor bernopol S4603CS meregang nyawa setelah terlindas truk tronton di jalur Pantura Tuban pada Kamis 9 September sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tepatnya di Jalan Raya Dendles, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Sebelum terlindas truk, warga Kelurahan Gedong Ngombo, Kecamatan Semanding tersebut menabrak gundukan pasir bangunan di tepi jalan dari arah barat ke timur. Kapolsek Tuban AKP Geng Wahono membenarkan insiden maut di wilayahnya yang melibatkan pengendara motor dan truk bernopol H1728ES. Korban yang bekerja sebagai wira swasta itu berdasarkan hasil olah TKP tidak berusaha mendahului truk. Jadi itu kita informasikan kira-kira pukul 8:30 tadi. Terjadi kejadian pada kecelakaan tangcut antara sebuah motor dengan truk bermuatan berat, ya truk tronton bermuatan berat. Jadi awalnya si korban ini dari arah barat ke timur, kemudian jatuh sendiri karena menabrak atau pasir ini. Lalu di ada truk kebetulan lewat, akhirnya terjadi kecelakaan. Berarti nyalip kiri dan ya? Bukan. Jadi apa namanya, sepeda motor tersebut jatuh sendiri karena nabrak pasir, tumpukan pasir. Ya, tumpukan pasir. Itu korban terlindas? Terlindas, ya terlindas. Truk. Kondisinya dan? Oh, punya meninggal dunia lah. Meninggal dunia di tempat. Selanjutnya perkara serahkan lantas Polres. Usai terlindas, korban langsung dibawa ke RSUD DRR Kusma Tuban, sedangkan sopir truk beserta kendaraannya diamankan polisi dan dimintai keterangan lebih lanjut. Kecelakaan sempat memicu kemacetan di jalur Pantura. Petugas Polsek Kota dan Dinas Perhubungan secara bergantian mengatur arus lalu lintas dari arah Semarang. Arus menjadi lancar setelah truk tronton diminta untuk diparkir di tempat yang aman. Terpisah, sopir truk tronton Burhan 30 tahun mengaku tidak menabrak korban. Dari kaca spion awalnya ia melihat pengendara motor, kemudian sesaat tidak terlihat. Kendaraannya kemudian ditepikan setelah merasakan gronjalan seperti melindas sesuatu. Ia menyadari baru saja melindas seseorang usai melihat korban hancur dan sisa-sisa organ tubuhnya masih menempel di ban truk. Berat kiri, lah tahu-tahu kok motornya nggak ada, duduk tiba-tiba terdengar suara kayak saya nabrak orang gitu ya? Kayak saya nabrak orang gitu, tapi nggak dari depan. Tahu-tahu sudah di bawah ban itu atau gimana, Mas? Ya tahu-tahu sudah di bawah ban itu. Terus saya terasa injak itu, terus saya berhenti. Ternyata ada orangnya. Masnya ini perjalanan dari mana mau kemana ini? Saya perjalanan dari Batang mau ke Gresik. Muatan apa ini? Muatan kertas. Burhan kemudian ikut petugas ke Mapolsek Kota setelah merapikan truknya. Sedangkan kendaraan korban dibawa petugas dan bekas kecelakaan ditutupi pasir oleh warga setempat. Akibat kejadian ini, Kapolsek Tuban akan memanggil kontraktor proyek untuk dimintai keterangan. Selain itu, mengimbau kepada warga untuk tidak menurunkan material secara sembarangan di badan jalur Pantura yang dapat memicu kecelakaan. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.